kita udah lebih dari separuh, mungkin lebih dari 3/4. Oke. Materi siang ini, ya. Jadi kalau kemarin sudah sedikit-sedikit mencoba R, ya, sedikit-sedikit mencoba R, saya kira sudah apa namanya, sudah sedikit tahu tentang bagaimana setidaknya menggunakan R yang sudah pernah coba-coba, ya. Nah, ya. Salah satu cara pembelajaran awal dalam menguasai sebuah aplikasi atau bahkan nanti ke pemrograman itu adalah latihan, ya. Jadi harus banyak latihan. Nah, untuk yang sudah saya kirim, mungkin pertama kali bagaimana R bisa membuat grafik di samping tentunya untuk fungsi-fungsi kalkulator, ya, fungsi-fungsi kalkulator yang handal, ya. Nah, kalau kalkulator biasa mungkin untuk perhitungan-perhitungan numerik, aritmatik dan sebagainya itu cukup membantu. Tapi kalau untuk perhitungan matriks, kalkulator terbatas untuk jenis kalkulator tertentu, ya, dan ukuran matriksnya juga terbatas. Nah, bisa saja file ini sudah saya kirim, tapi nanti akan saya kirim ulang apabila belum, ya. Jadi saya kita akan bahas di sini khususnya kalkulasi yang berhubungan dengan operasi matriks, ya, operasi matriks. Jadi di sebelah kiri atas ini ada konsol. Ya. Saya perbesar dulu konsolnya biar menutupi yang lain, ya, biar gampang. Ya. Nah, di sebelah kanan ini saya gunakan file pelajaran R bagian 2. Saya mulai dari matriks. Saya ingin, siapa tahu sudah belajar, tapi juga kita akan ulangi, ya, bagaimana pengoperasian matriks dengan R ini. Jadi misalkan kalau kita ingin di sini membuat matriks yang elemen-elemennya adalah sebagaimana di sini, sebagaimana tercantum di sini, ya, 8, 3, 5, 7, 6 dan seterusnya. Ini ada 15 bilangan, 15 bilangan. Nah, jadi ke 15 bilangan itu kalau menyatakannya seperti ini, ya. Nah, 15 bilangan itu nilai-nilainya itu diberikan ke vektor yang namanya Y. Jadi Y ini adalah vektor. Jadi kalau kita ketik di sini Y atau kita jalankan di sini scriptnya, maka nilai dari Y, dari elemen-elemen dari vektor Y ini akan muncul di sini. Ya. Seandainya ini Y ini, ya, dari vektor Y ini akan kita buat dalam bentuk matriks. Matriks 3 baris gitu, ya, matriks 3 baris. Maka yang akan terjadi seperti ini. Jadi dari matriks Y akan kita buat 5 baris, ya. 5 baris. Berarti karena elemen Y itu ada 15, maka kolomnya ada 3. Jadi kalau misalkan nama matriksnya itu M, maka kita tuliskan M sama dengan matriks yang awalnya dari vektor Y itu kita buat menjadi 5 baris, ya. Jadi kalau kita running scriptnya, maka matriksnya menjadi begini. Perhatikan, ya. Jadi seandainya kita ingin membuat matriks seperti ini, maka urutan penulisannya seperti ini. Jadi kita mengisikan di sininya itu menurun. Jadi kolom pertama ini 8, 3, 5, 7, 6, ya, 8, 3, 5, 7, 6 dan seterusnya. 6, 8, 9, 2, 3, 9, 4, 10, 4, 11. Jadi gitu. Jadi kalau ingin membuat matriks yang isinya ini, pertama kali bikin vektor Y dulu, ya. Kemudian buat matriks seperti ini, ya, buat matriks. Matriks dari vektor Y banyaknya baris 5. Nah, kalau dibalik banyaknya kolom yang 5, misalnya matriks S begini, ya. S, ya. Banyak kolom yang 5, tetap saja
tetap saja ini kan hanya perintahnya yang kita tentukan barisnya atau kolomnya ya. Tapi intinya cara pengisiannya begini, 8, 3, 5, 7, 5, 6, eh sorry, 7, 6, 6 dan sebagainya. Jadi urutan pengisiannya seperti ini, itu per kolom, dari kolom pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai data ini habis. Tentunya akan sesuai dengan matriks. Ini terus terisi baris dan kolomnya. Kalau banyaknya baris dan banyaknya kolom ini kita kalikan sama dengan jumlah elemen dari ya itu sendiri, ya. Nah sekarang sebuah matriks bisa dikalikan kalau dia conformable ini, conformable perkalian itu misalnya kalau matriks M bisa dikalikan dengan S apa enggak? Kita lihat apakah ukuran matriks M ini kan ini 5x3, jadi kolomnya sama dengan barisnya S apa enggak? Oh sama misalnya. Jadi kalau kita kalikan, bagaimana mengalikan matriks M dan S? Kita di sini kalau mau mengalikan boleh di script ini, boleh di sini boleh. Jadi oke, mengalihkan matriks. Matriks yang pertama M, ya. Yang kedua, karena perkalian itu bukan bintang, tapi sekali lagi persen, bintang, persen, ya. Persen, bintang, persen. Dikalikan S ini, ya. Langsung enter aja kalau di sini, ya. Jadi, ini mengalihkan matriks. Matriks M kali matriks S. Kalau S kali M, bisa enggak? Oh, ini 3 kali 5, ini 5 kali 3. Bisa tentunya, ya. Jadi, misalnya, dibalik S kali M kali M ya. Nah, oke, hasilnya ini. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya skalar 3 kali 5 itu sama dengan 5 kali 3, dia sifatnya komutatif. Tapi kalau matriks tidak komutatif. Ini M kali S, matriks M kali matriks S tidak sama dengan matriks S kali matriks M di sini. Ya. Nah, itu bisa dalam notasi kalau pakai R ini ukuran matriks ini besar sekalipun bisa, enggak masalah. Ya, ya. Oke. Okay. Kita lanjutkan di bawahnya. Nah, ini sama sebetulnya. Kalau kita menjalankan dari sini, dari editor ini, kita tekan Ctrl R begini, baris demi baris, kita juga bisa lakukan. Eksekusinya di konsol. Ya. Eksekusinya di konsol. Oke. Okay. Kita lihat ke bawah. Nah, ini... Oke, okay. Ini membuat merubah, bukan merubah, sama aja. Ini masih membuat matriks ya, membuat matriks satu kolom, ya. Oke, okay. Ini perkalian dua matriks tadi sudah saya jelasin. Atau kalau mau langsung begini, jadi matriks ya, langsung saja matriks elemennya berapa? 3, 1, 4, 2 dibikin dua baris. Jadi kalau ini kita ketikkan A. Nanti 31-nya ke bawah ya. 31-nya ke bawah. Nah, gini 3, 1, 4, 2 kalau mau langsung. Jadi caranya bisa bermacam-macam. Kalau mau langsung caranya seperti ini. Kalau bertahap caranya seperti ini. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini sama aja KV adalah ini matriks yang elemen cuma 2, 2 baris. Jadi 12 8 ke bawah gitu. Ya, 12 8. Ya, kalau kita ketikkan KV-nya 28 ya. Oke. Nah, seandainya kita ingin mencari jawaban sistem persamaan misalnya, ya. A KV di sini maksudnya. A itu ini. Jadi kalau kita seolah-olah melihat tadi ada temanmu yang terpental-pental terus keluar masuk. Jadi gini, misalnya 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 12 ya. Kemudian 1x1 ditambah 2x2 sama dengan 8 ya. Jadi itu ya, 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 12 ya. 1x1 ditambah 2x2 sama dengan 8. Jadi ini A-nya, ini KV-nya, ini KV-nya. Jadi ini seperti kalau kita ingin mencari x1-nya berapa, x2-nya berapa. Nah, itu tinggal solve ya. A-nya matriks A ini, KV-nya KV ini. Atau itu sebetulnya tidak lain adalah inverse dari ini gitu ya. Inverse dari ini, kebalikan dari ini kali matriks 12 kali matriks 128 atau vektor ini 128 ya. Nah, jadi ini nilainya -4 dan 6. Jadi -4 kali 3
min 12, ditambah 24, 12. Min 4 kali 1, min 4, ditambah 12, 8. Itu ya. Jadi ini cara menjawab, menjawab sistem persamaan linear. Ya. A-nya berapa? Jadi selagi kita tuliskan di sini, kalau di atas ini, kalau di atas ini sudah kita jalankan, maka nilai ini, nilai dalam bentuk matriks ini tersimpan di memori. Demikian juga ini vektornya, ya, kafe. Tapi kalau di atasnya belum ada, nggak bisa, ya. Misalnya so B kafe gitu ya, nggak bisa karena di atas nggak ada B, belum pernah mengeksekusi yang namanya B. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Jadi so A, ya. Oke. Okay. Nah. Nilai eigen, nilai eigen ya. Nih, eigen A. Ya, kalau dipakai Excel, kalau pakai Excel kalian harus punya add-ins yang namanya pop tools, yang namanya pop tools ya. Kalau nggak punya pop tools, tidak bisa mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Ya. Nah, andaikan kita ingin mencari nilai eigen dan vektor eigen dari apa namanya? Ini mana nih? A, ya. A-nya di atas ini siapa? Baru masuk. Oke. Okay. A-nya tadi? A-nya 3, 4, 1, 2, ya. Oke. Okay. Untuk ngeceknya. Jumlah diagonal yang sering disebut dengan teras itu, yang disebut dengan trace atau teras, itu sama dengan jumlah nilai eigen. Jadi kalau ini tambah ini, itu 5, ya. Jadi 4,5615528 ditambah ini itu pas 5. Jadi bayangin, lihat aja ya. Setiap pasang angka ini jumlahnya 9. 9999 kecuali yang terakhir 10 ya. Jadi ini 5 jumlahnya. Sama dengan ini. Jadi nilai eigen dari A ini, A-nya ini ya, A-nya ini itu adalah 4,5615528 dan 0,4384472 ya, itu nilai eigennya. Nah, vektor eigen yang bersesuaiannya adalah ini ya, vektor eigennya ya, vektor eigennya. Oke, okay. Vektor eigen. Nah, oke, okay. Diagonal dia apa perintah diagonal ini ya, diagonalnya A tadi 3 dan 2. Nah, itu diagonal ya. Nah, kalau mau mencari trace-nya ya jumlahkan. Jumlah dari diagonal itu, ya. Oke. Okay? Nah. Kemudian ini ada prod eigen A values. Hasil kali nilai eigen. Jadi, hasil kali nilai eigen. Jadi, prod itu pengalian, sum jumlah ya. Ini prod itu perkalian. Perkalian nilai-nilai dari eigen nih. Kalau eigen ini nilai-nilainya ini dikalikan. Ini kan values-nya ya. Values-nya. Jadi yang dikalikan ini, kalau ini kita kalikan ini sama dengan 2. Kalau enggak percaya kali sendiri ya. Oke. Nah, kemudian SVD. SVD itu dikomposisi nilai singular. Dikomposisi nilai singular. Nah, ini dalam pelajaran aljabar linear ya. Nanti dilihat lagi apa yang dimaksud dengan dikomposisi nilai singular ya, bahwa nanti lagi lihat lagi ini juga dikomposisi QR, dikomposisi QR. A itu dikomposisi menjadi Q dan R. Oke, ini auxnya, ini call itu Kolesky, ini juga dikomposisi ya. Oke, dikomposisi Kolesky. Nah, Kronecker. Nah, Kronecker ini tadi sudah disebutin ya. A-nya oke, okay, sebelum sini tak ulangi lagi. Jadi, ini bisa diketik begini lagi. A-nya dikeluarkan lagi bisa. KP dikeluarkan lagi bisa, ya. Jadi kalau A, jadi Kronecker A dengan KP ini, Kronecker A dan KP ini, artinya masing-masing nilai pada A ini itu dikalikan dengan ini 128. Jadi 3 kali 12 ya. Ini kan dikalikan di sini dikalikan dengan matriks yang ukurannya 12 kali 2 kali 1. Jadi
3624. Yang di bawah 1, 12, 8. Yang di sini 4. 4 dari 12, 48. Ya, 32 dan seterusnya. Jadi ukurannya, kalau di sini 2 kali 2, di sini 2 kali 1, ukurannya, ukuran hasil kronekernya 4 kali 2. Ya. Kalau dibalik bisa juga. Jadi kroneker gitu ya. Ini kalau kalau misalnya ini kita tekan ke atas begini lagi, tekan panah ke atas, ini muncul begini, ya. Ya, ini ya. Jadi kalau kita balik di sini, kafe dulu baru A. Ini kafe dulu baru A gitu ya. Baru enter atau enter gitu, ya. Nah, oke, okay. Kafe dulu baru A. 12, 12 kali ini ya 2. 36, 12, itu kebetulan mirip ya. Ini kalau ini 36, 24, ini 36, 12 ya. Ya. Karena yang dikalikan ini, ya. KV-nya mana? KV ini. Dan ini ada 12 ini dikalikan ini semua. Dikalikan A. 12, jadi 36, 48. 12, 24, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, 8 ini. 24, 8. 32, 16. Nah, ya. Yaitu perkalian kroneker. Oke, okay. Nah, kalau transpos cukup dengan T, T dalam kurung A, ini transpos dari matriks, transpos dari matriks. Oke, okay. Jadi kalau dikalikan dulu ini vektor ya, ini transpos vektor. Nah, kroneker dari perkalian transpos, jadi seperti itu ya. Nah, ini yang jelas masih tetap. Kalau ibarat fungsi F, kombinasi fungsi F dan G, ini fungsi G-nya, ini fungsi F-nya, kan itu. Ya. Ini ditranspos dulu, baru dikronekerkan. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik. Mungkin sebelum dilanjutkan, ada yang ingin bertanya? Sebelum dilanjutkan, ada yang ingin bertanya? Tidak, ya, oke, baik, kita pergi ke yang ketiga di sini, pelajaran ketiga ya. Nah, saya kosongkan dulu datanya ini, saya pindahin dulu biar sorry. Datanya saya kosongkan. Edit console, clear console. Oke. Okay. Nah, baik. Pertama, kita running ini, ya. Di sini kita membaca tabel yang ada di file mode txt di directory crawly data di disk D, ya, directory D, di subdirectory crawly data read tabel, baca tabel. Kalau kemudian kita attach, ya, kita attach di sini, temukan nama kita ingin tahu apa saja nama-nama variabel yang ada di distribusi itu. Nah, kalau mau tahu datanya seperti apa, klik di distribusi. Distribusi, ya. Oke. Nah, ini datanya, ya. Jadi datanya yang tersimpan di mode txt itu seperti itu. Oke, okay. Okay, selanjutnya kita lihat part. Di sini ada perintah part, ya. Part mpro, part mpro. Ini kita mengaktifkan layar baru untuk membuat gambar. Kalau di sini part mpro, ini sintaksnya ya, C13 itu satu baris tiga kolom. Ini seolah-olah nanti ketempatan menjadi satu baris tiga kolom, ya. Oke. Oke. Nah, lanjutkan. Nih. Jadi yang pertama kali, sorry. Ini membuat bar plot, ya. Membuat bar plot fx, ini fx ya, fx ini. Name S karakter X, ya. Oke.
Nih, barcode yang kedua, barcode yang ketiga. Jadi di sini ada tiga kolom. Ada tiga kolom yang menampilkan masing-masing barcode FX, FY, dan FZ. FX, FY, dan FZ. Ya. Di sini FX, FX itu ini, FY, FZ. Ya. Ini X-nya dari 10 sampai 18. Oke. Nah, jadi terus ya. Kalau buat ya. Karena ada yang error. Invalid times argument. Sailing 11. Median. Oke, ini kalau ini statistik sih ini ya. Ini menampilkan statistik aja ya. Statistik. Jadi statistik dari Y. Y-nya datanya adalah XFX short Y. Panjangnya 15, panjangnya 15. Sorry, degan gua terus. Okay. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga ini. Nah. Ini min Y itu apa namanya? Menghitung rata-rata. Kalau prod Y kemudian kali seperleng Y ini rata-rata geometrik ya. Rata-rata geometrik. Oke. Okay. Rata-rata geometrik. Oke. Okay. Rata geometrik ya. Min log Y itu dilogkan dulu ya. Ini rata-rata geometrik, ya. Oke, misalnya ini ada data baru nih, data baru. Namanya Apip. 10 1 1 10 1000, ya. Nah, rata-ratanya rata-rata biasa ya, min. Jadi perintahnya min Apip gitu aja. Kalau di Excel ya average gitu ya. Nah, kemudian ini ada geometrik, rata-rata geometrik ya. Rata-rata geometrik ini harus tuliskan dulu di sini. Tuliskan dulu fungsinya ya. Function X EXP sum log X dibagi length X. Jadi ini cara lain rata-rata geometrik ya. Oke. Ke bawah nih. Kalau langsung misalnya berapa rata-rata dari 1 2 4 1? 1 2 4 1. 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7 tambah 1, 8 dibagi 4, 2. Ya. Ini kalau langsung. Jadi kalau ada angka-angka 1, 2, 4, 1, dirata-ratakan langsung, perintahnya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini rata-rata harmonik. Ya. Rata-rata harmonik. Jadi, masing-masing ini diseperkan. Ya. Seper. T1, 2, 4, 1, ya, tata harmonik. 4 dibagi, yang N dibagi jumlah dari seper. Oke. Oke. Ini harmonik. Nah, ini harmonik Y. Ini sih salah. Karena bukan ini. Yang harmonik itu 4, coba. Kalau 4 dibagi 1 per 1 ditambah 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 1 jawabnya ini. Jadi tidak bisa menulis langsung seperti ini ya. Ini maksudnya kalau mau menghitung rata-rata harmonik gunakan fungsi ini dulu. Jadi kita bikin fungsi dulu. Harmonik itu adalah fungsi dari X 1 per min X, min 1 per X gitu ya. Ini. Cara bikinnya. Ini mod adalah modus ya. Oke. Okay. Sekali lagi, ini par empro 1-1. Jadi
mestinya ini dikembalikan menjadi satu baris satu kolom. Dikembalikan menjadi satu baris satu kolom. Jadi yang tadinya satu baris tiga kolom berubah menjadi satu baris satu kolom. Jadi kalau mau merubah tampilan, nah tadinya seperti itu. Oke. Oke. Nah, plot biasa ya. Ini plot dari Y 0 sampai 20 di sini 0 sampai 20 ya, aksisnya. Mestinya 0 sampai 20 ya. Ini ordinatnya. Ordinatnya 0 sampai 20 ya. Y limitnya batas bawah Y-nya 0, batas bawah batas atasnya 20 ya. Nah, ini. Oke. Ring Y. Nah, itu AB line ya. Jadi, dari garis datar ini pada nilai Y sama dengan 0. Mana? Min Y 0 ya. Min Y rata-rata Y-nya, rata-ratanya berapa ya. Kemudian 0 datar dia. Ini kalau kita punya ABC, rata-rata A, rata-rata B, rata-rata C, ini masalah statistik ya. Ini deviasinya. Deviasi itu masing-masing data dikurangi rata-ratanya. Kalau di Excel harus bikin kolom sendiri. Kalau pakai R cukup perintah. DB sama dengan A dikurang min A. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ketikkan DA, DB, DC-nya ya. D harus sesuai dengan tulisannya itu ya. D kecil A gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini emang rata-ratanya ini berapa? Rata-ratanya 3. 3 kurang 3 0, 4 kurang 3 1 gitu ya. 2 kurang 3 min 1 gitu. Nah, coba kalau pakai Excel harus bikin kolom baru ya. DB tuh deviasi B-nya, DC gitu ya. Nah, kalau di sini tidak di tuliskan skripnya, kita bisa naruhnya di sini. Nah, DSSA itu jumlah dari DA yang dikuadratkan misalnya. Jadi DSSA kita ketikkan di sini. Nah, sorry, DSSA sama dengan, oh di sini belum dieksekusi ya, ini dieksekusi dulu. Nah, gitu ya. Nah, baru D, sorry, DSSA ya. Nah, 12 itu ini 0 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, min 1 kuadrat dan sebagainya, yang dikuadratkan ini dikuadratkan semua dijumlahin. Kalau di Excel sum SQ ya. 1 tambah 1 2 3 tambah 4 7 tambah 4 11 12 ya gitu. Oke. Nah, jadi pengoperasiannya harus benar ya. Jadi bagaimana apa namanya menghitung itu. Jadi kalkulasi dengan alat seperti ini. Oke. Akar SQRT, SQRT ya, akarnya SQRT. Jadi kalau ini kita jalankan tadi, oke, akar SQRT, 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 oke, oke. Mungkin ada yang mau bertanya. Jadi sekali lagi kalau mau bisa R, apalagi sampai mahir, setidaknya ya sering digunakan. Ya. Jadi laptopnya yang kita punya itu bisa digunakan ya, untuk melatih ini sebagai bagian dari kompetensi kalian nanti sebagai sarjana statistika. Baik, kita lanjutkan bawah QT. Apa QT itu ya? Nah, kuantil ya. QT 0,25 panjang A kurang 1. Apa itu? Ya. QT, 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 kan? Oke. Okay. Ini. Kuantil.
0,025 panjang A, panjang A itu banyaknya A dikurang 1 ya. Jadi kalau A-nya misalnya A-nya berapa? Ini kalau jadi kalau ada A lagi, kalau di atas ada A, kemudian di sini ada A lagi, A yang di atas tertimpa. Jadi A-nya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10. Jadi panjangnya A, length dari A itu 10. Jadi length itu banyaknya anggota A ya. 10 kurang 1, 9. Jadi kalau kita misalnya manual pun gini, PT kemudian kurung buka 0,025 koma 9. Oke. Enter. Min 2,26. Gitu ya. Ya ini kuantil dari distribusi T ya. Kuantil dari distribusi T. Jadi kalau pakai apa namanya Excel itu TINV, T inverse dengan peluangnya 0,025 derajat bebasnya 9 ya. Tuh. Baik. Terus ke bawah. Nah, ke bawah ini Z norm. R ini random. R ini random. Norm itu normal. Jadi ini banyaknya yang diacak. Jadi kita mau bikin bilangan acak dari distribusi normal, random. Jadi kalau kita ketikkan Z di sini ya. Nah, maka akan ada 1000 bilangan acak. Ada 1000 bilangan acak dari distribusi normal ya. Distribusi normal. Distribusi normal itu distribusi yang simetris pada titik 0. Makanya kebanyakan nilai di sini itu di sekitar nilai 0. Sekitar nilai 0. Nanti kalian kalau sudah di semester 7, jadi STA 413 kalau nggak salah itu simulasi. Ini bagaimana membangkitkan misalnya membangkitkan bilangan ini secara program. Ini kalau ini sudah apa namanya sama si R ini ada paketnya gitu, ada paketnya. Tapi cara lain kalau membuat program gimana? Gitu. Jadi teorinya. Oke. Okay. Dari ini kemudian ada min z ya, oke. Okay. Min z. Nah, min z-nya 0,02. Nah, kalau dia bagus benar pasti dekat dengan apa namanya? 0 ya. Nah, karena tadi random jadi gini ya. Jadi kalau kita pindahkan ke sini kursor kita klik lagi begini ya. Nah, z norm. Ingat ya, lihat nih. Di sini atau rata-ratanya aja 0,021 apakah nanti sama apa enggak? Ya. Kemudian nih ya. Kan beda kan? Karena ini pengacakan. Jadi pengacakan bahwa hasilnya pun karena nilai ini berbeda, hasilnya pun juga akan berbeda, tapi pasti akan hasilnya dekat dengan titik 0. Di sini plus 0,02, di sini min 0,03. Ya. Nah itu. Nah kita lanjutkan, kalau tadi ini QT, ini Q kuantil, kuantil Z. Nah kuantil Z. Nah oke, okay. Kuantil Z, dari distribusi Z. Yang di sini 2,5% sebelah kiri. 2,5% sebelah kiri artinya di sebelah kiri titik min 1,917 itu luas distribusi normal. Ya, luas distribusi normalnya normal standar ini adalah 2,5%. Di sebelah kanan 1,870880, di sebelah kanannya juga 2,5%. Ini luas sebelah kirinya. Jadi ini luas sebelah kiri. Jadi sebelah kanannya 1 dikurang ini. Oke. Baik, terus kalau misalnya diperbesar ya, besar nih. Nah, semakin besar apa namanya bilangan yang diacak, dia semakin dekat dengan 0. Ya, semakin dekat dengan 0. Oke. Okay? Nah, itu kita lihat ya. Kalau ini tetap kalau nilai ini bukan random ya. Ini bukan random. Yang random itu nilai ini. Karena ini random norm ya. Kita membangkitkan bilangan 10.000 bilangan dari distribusi random norm. Apa 10.000 benar? Kita lihat bisa lihat begini. Sorry. Di sini Z ya. Nah, itu 10.000. Ini 9.996. 97, 98, 99, 99,
10.000 ya, data ke 10.000 ini. Oke. Baik. Oke. Ini dalam statistik ya yang kalian kenal yang sudah pelajari pertama kali itu nilai-nilai estimasi yang biasa saja misalnya rata-rata biasa rata-rata tanpa pokoknya menghitung hal-hal yang biasa-biasa saja. Nah, dalam hal-hal tertentu mungkin begini, kalau data itu ada pencilan dan sebagainya, nah maka ukuran-ukuran seperti rata-rata dan sebagainya itu kadang-kadang kurang tepat. Makanya di sini ada robust estimator. Jadi estimator-estimator penduga-penduga yang tegar ya. Tegar itu kalau seseorang atau sesuatu itu tegar kan tidak mudah goyang gitu ya. Nah, jadi andaikan seperti ini. Ini Y-nya ya. Y-nya itu kalau kita nilainya sama aja seperti nilainya. Di sini ada namanya mean absolute difference. MAD. MAD itu mean absolute difference. Jadi mean absolute difference-nya itu 1,4826. Ini salah satu ukuran penyebaran juga. Ukuran penyebaran dari data itu. Ya. Mean absolute difference. Kemudian di sini SD, tanda deviasi. Ya. Kemudian ini. Y1, C, Y100. Ini maksudnya apa? Ya. Kalau kita ketik Y1 gini. Ya, Y1. Nah, berarti kita menambahkan Y ini, yang ini nilainya dengan nilai yang baru 100. Nah, ini kan berbeda sekali dengan nilai-nilai ini. Ini dianggap sebagai pencilan ya. Jadi kalau kita lihat misalnya min dari Y1 ya. Ini Y tadi ya. Oke. Y tadi ini min dari Y1 rata-ratanya ya. Ini standar deviasinya atau akar varian, ini cara lain ya. Nah, ini min absolute difference-nya. Min absolute difference-nya tetap aja 1,4826 ya. Karena ini penjelasan ini enggak ngaruh ya. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Yang harus kalian perhatikan. Oh, ini outlier. Outlier atau penjelasan tadi ya. Nih, outlier ini seperti ini kalau membuat program kecil ya. Nah, outlier ini fungsinya. Jika akar dari varian lebih besar dari 4 kali MAD gitu ya. Maka ada outlier. Jika tidak, penyimpangan reasonable beralasan gitu ya. Nah, setelah itu cita outliernya. Nah, kalau ada layarnya gini. Jadi ini perintahnya outlier Y. Outlier fungsinya apa tadi? Nah, di sini tadi Y-nya tidak ada outlier. Coba kalau kita ganti Y-nya Y1. Jadi sorry. Ini Y1 ya. Y1. Nah, outlier present, ada outlier. Ya gitu ya. Jadi ya kalau enggak ada yang 100-nya ini enggak ada outlier nih. Deviation reasonable. Jadi deviasinya cukup beralasan, enggak ada outlier. Kalau deviation-nya unreasonable berarti ada outlier. Oke. Okay. Itu. Baik ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Okay. Single sample estimation. Estimasi. Ini light, cahaya misalnya. Nama yang ada di situ variabelnya speed. Jadi kalau kita ketik light di sini apa? LIGHT ya. Oh, itu datanya nih. Datanya ada 20 baris. Variabelnya namanya speed ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Andaikan itu kita attach names namanya tadi luar ya, nama variabelnya. Kita bikin histogramnya nih, histogram speed. Nah,
Nah, tinggal perintahkannya aja, his speed. Nah, kalau di Excel harus pilih dulu gambar yang sesuai gitu ya. Nah, kalau ini di Excel, di R, kita tinggal perintahkan his histogram speed ya. Oke. Nah, itu muncul begini datanya. Data yang ini, data yang di samping kiri ini. Oke, ini ada 1000, ini ada 2 ya. Baik. Summary itu statistik ringkas mestinya ya. Summary itu kalau kita ketik summary dalam R, kalau kita ketik summary kemudian sebut nama variabelnya di sini speed gitu ya, maka akan memunculkan statistik ini. Jadi ada minimumnya nilainya berapa, maksimumnya berapa ya, rata-ratanya berapa, mediannya berapa, rata-rata mediannya ya, kemudian kuartil pertama, kuartil ketiga ya, kuartil pertama, kuartil ketiga, kuartil kedua itu median, median itu kuartil kedua. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ini yang muncul ya. Coba bayangin kalau median ini lebih besar daripada mean, kalau median lebih besar daripada mean ya, medianya sekian, meannya sekian ya, ini miring kemana? Nah, lihat nih, miring ke kiri kan? Datanya miring ke kiri. Medianya lebih besar dari mean. Medianya 940 nih. Apalagi mestinya satu lagi bandingnya itu modusnya. Ini modusnya nih, modusnya di sini. Ini modus, medianya di 940, kalau ini 950, medianya di sini, meannya di sini. Meannya di lebih kiri lagi ya. Jadi, gambar ini menunjukkan rata-ratanya lebih kecil dari median, lebih kecil lagi dari modus, modusnya di sini, modusnya. Oke? Jadi harus tahu bagaimana posisi mean, modus, median. Kalau misalnya mean lebih kecil dari modus, lebih kecil mean lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, atau mean lebih besar daripada median, lebih besar dari modus, itu gambarnya seperti apa? Kapan mean sama dengan modus sama dengan median? Itu ya. Kalau min sama dengan modus sama dengan median itu kalau grafiknya simetris pada titik tertentu. Oke? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh saja, salah satu contoh penggunaan R untuk pengujian hipotesis ya. Jadi uji satu sampel non parametrik tentang ukuran pemusatan. Jadi kalau dalam statistik parametrik, dalam statistik parametrik ukuran pemusatan itu misalnya mean ya, rata-rata, menguji rata-rata satu populasi. Nah, kalau dalam statistik non parametrik misalnya kita menguji ukuran pemusatan ini misalnya median, mu juga boleh sih, rata-rata juga boleh, nggak masalah, hanya ini istilah saja ya. Jadi sintaksnya begini, cuman Wilcox dot test ini, ini uji Wilcoxon ya. Variabel yang diuji apa speed tadi, nilai-nilai ini ada 20 nilai itu, apakah rata-ratanya 990? Ini uji secara non parametrik. Kalau kita ingin bandingkan uji secara parametriknya itu uji t. Jadi argumennya sama, hanya nama uji yang dipanggil saja berbeda. Jadi Wilcox.test itu uji non parametrik, ya. T test ini uji parametrik. Nah, jadi kita bisa membandingkan bagaimana keduanya. Oke. Nah, Wilcox test. Nah, Wilcox test di sini nilai peluangnya 0,00213 ya. Hipotesisnya berbunyi bahwa nilai lokasi yang sebenarnya itu sama dengan 990. Sedangkan alternatifnya tidak sama dengan 990. Ini nilai P-nya 0,00213. Nah, kalau kita bandingkan dengan taraf nyata 1%, taraf nyata 1%, ini juga sudah ditolak. Artinya hipotesis 0 ini ditolak. Tidak benar bahwa nilai lokasi yang sebenarnya itu 990. Gitu ya. Tidak benar. Bagaimana dengan uji yang parametrik? Yang uji parametriknya. Yang uji parametriknya, ini juga menyatakan hal yang sama, bahwa tidak benar itu nilainya.
Nilai P-nya juga sama-sama kecil. Nilai P-nya juga sama-sama kecil. Ya, kalau di uji parametrik kita bisa mengatakan nilai rata-rata sebenarnya tidak sama dengan 990. Tidak sama dengan 990. Ya. Oke, jadi hipotesis nolnya ditolak gitu ya. Karena kalau hipotesis nol mengatakan rata-rata sebenarnya 990. Ya. Oke. Baik, itu kedua uji memang menghasilkan kesimpulan yang sama. Oke. Ada yang ingin bertanya? Nah, ini kalau uji satu sampel parametrik ya, dengan ukuran pemusatan. Kalau ada A dan B ini, min A, min B. Ya. Oke. Oke. Jadi, kalau datanya ada dua, ada datanya data A dan data B, data A dan data B ya. Oke. Dua artinya dua populasi. Oke. Nah, oke intinya begitu. Ya. Kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Nanti kalau sudah bahas masalah tadi hanya ilustrasi singkat saja mengenai uji sampel, uji satu sampel parametrik dan uji satu sampel non parametrik ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, sebelum kita sudahi, coba yang belum nyalakan kameranya dinyalakan dulu. Nah, ini semuanya ada 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 pasti ada dua layar. Ini layar pertama dulu, layar pertama. Sebentar, ini punya besarkan bisa enggak? Siapa tahu bisa dibesarkan. Oke. Okay. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Silakan. Misalkan kita memiliki data yang ingin dianalisis. Misalkan kita ingin menganalisis suatu data kan, Prof. Nah, tapi kita itu sudah mencari nilai statistika deskriptifnya, Prof. Ya. Oke, bentar. Ini sudah semua masuk 1, Prof? 2, 3, bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 34. Oke, masuk semua ini, bentar. Oke. Oke. Statistik deskriptif, ya. Statistik deskriptif itu untuk, namanya juga deskriptif, itu menggambarkan data sebagaimana adanya, tidak digunakan untuk inferensi, ya, tidak digunakan untuk inferensi, tidak digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam artian begini, tidak digunakan untuk mengestimasi ataupun menguji parameter dari populasi itu. Itu statistik deskriptif. Yang ditanyakan apa? Gini Prof, misal statistika deskriptifnya itu Halo? Sudah dicari kan. Nah, bagaimana Halo? Cara menentukan metode Dengar? Analisis yang tepat? Bagaimana cara menentukan metode analisis yang tepat, Prof, dari keluaran Prof? Statistika deskriptif itu, Prof? Oh, kalau statistik deskriptif itu, jadi gini, pembagian statistik itu kan ada dua ya. Jadi, yang pertama, deskriptif itu hanya menggambarkan data. Coba kalau kita punya data yang masih asli berupa angka-angka begitu saja ya, walaupun itu univariat satu variabel atau nanti mungkin banyak variabel, kan kurang bagus. Jadi orang ngelihat itu datanya, ini datanya mau misalnya kalau ingin tahu oh datanya ini rata-ratanya berapa, nah, datanya ini yang paling banyak muncul data berapa, data ini misalnya terbesarnya berapa, data ini terkecilnya berapa, kan susah. Nah, oleh karenanya kita tampilkan apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif ya, dalam bentuk statistik deskriptif itu apa saja, bisa dalam bentuk tabel ya, tabel apa namanya
yang menarik, bisa dalam bentuk gambar, gambar histogram, apa diagram donat atau apa saja yang kira-kira menarik, ya. Bisa dalam bentuk angka-angka statistik deskriptif itu, misalnya terkecilnya berapa, terbesarnya berapa, minnya berapa, modusnya berapa, ya, gitu, ya. Tanda deviasinya berapa. Tapi juga harus disesuaikan variabelnya itu. Yang pertama kan variabel itu yang pertama hanya nominal, variabel dari skala nominal. Misalnya kalau kalian mengamati, misalnya nominal itu apa, jenis kelamin laki-laki perempuan, ya, jenis kelamin atau apa variabel nominal yang lain, misalnya pekerjaan orang tua, ya, itu skala nominal kan begitu. Kalau seperti jenis pekerjaan, jenis kelamin, status dan sebagainya, itu dari variabel-variabel dari skala nominal itu, yang penting itu banyaknya berapa, frekuensi. Oh, laki-lakinya 100, perempuannya 200. Oh, yang PNS 50, TNI Polri sekian, kan? Cuma gitu. Jadi kalau skalanya nominal itu hanya frekuensi. Nah, skala nominal, ya, skala nominal itu begini. Angka itu hanya melambangkan sesuatu. Jadi skala nominal itu angka hanya melambangkan sesuatu. Lebih sedikit lagi dari itu namanya ordinal. Ordinal itu angka bukan hanya melambangkan sesuatu saja, tetapi punya makna urutan. Urutan. Jadi misalnya gini, juara 1, juara 2, juara 3, itu kan ada urutannya. Ya, ada urutannya, urutan juara. Masalah nilai sebenarnya lain cerita. Misalnya kalau balap motor itu ya jauh sekali, juara satunya jauh sekali, 100 meter di depan juara kedua dan ketiga. Sementara juara dua dan tiga, ya, berdekatan sekali, tapi tetap saja 1, 2, 3 naik podium, ya kan? Jadi yang penting urutannya. Urutan itu makanya order, ordinal. Jadi ordinal, order, urutan. Nah, jadi itu skala yang kedua. Nah, kalau ordinal itu hanya urutan saja. Bagaimana bedanya? Kita tidak bisa mengukur beda, ya. Supaya bisa mengukur beda, naik lagi skalanya, syaratnya ditambah. Bisa mengukur beda, makanya nama skala yang ketiga itu interval. Skala interval. Misalnya nilai kalian. Nilai okay, intervalnya nilai berapa, dari 0 sampai 100. Dari 0 sampai 10, tergantung, pokoknya maknanya sama. Jadi misalnya, si A nilainya 50, si B nilainya 100. Dari segi nilai, nominalnya 50 dan 100, ya. Dari segi nilai, ya. Dari segi beda, bisa bedanya. Beda kedua nilai itu 50. Dari segi urutan, yang 100 pasti lebih besar daripada 50. Atau sebaliknya, yang 50 lebih besar, lebih kecil dari yang 100, kan gitu. Ya kan? Jadi pertama nominal, kedua ordinal, ketiga interval. Nah, terus tanya lagi tuh, kalau A nilainya 100, B nilainya 50, apa A dua kali lebih pintar daripada B? Belum tentu. Karena itu skala interval. Kalau skala interval tidak bisa dibandingkan, rasio, nggak bisa. Nah, supaya bisa rasio, syaratnya ditambah, bisa dibandingkan. Itu baru skala rasio. Ya, jadi kalau skala rasio naik lagi bisa dibandingkan. Jadi sama-sama 50 dan 100. Satu kasus nilai, ya. Yang kedua uang 50.000 biru, ya, 50.000. Yang 100.000 merah. Nah, kalau yang merah satu itu kan bisa diganti dengan dua yang biru, ya. Kan beda. Nilai nggak bisa. Apakah si A yang 100 nilainya itu dua kali lebih pintar daripada si B yang 50? Tentu. Apakah seseorang yang nilainya 0 itu kurang pintar atau tidak pintar? Belum tentu. Dia pintar, tapi tidak mengerjakan. 0. Ya? Jadi, itu perlu dibandingkan. Skala-skala pengukuran yang hanya masuk skala interval itu beberapa saja. Misalnya temperatur itu skala temperatur itu interval, bukan rasio. Ya? Rasio. Jadi begini,
kapan menggunakan skala, kapan skala skala itu dikatakan apa namanya rasio, apabila pengukuran itu memiliki nilai nol mutlak. Nol mutlak ya. Kalau Celsius itu bukan nol, nol mutlaknya, itu bukan nol mutlak, itu hanya konsensus. Celsius mengatakan air membeku itu 0 derajat Celsius. Sementara Fahrenheit enggak. Saya 32. Nah, kan gitu. Artinya itu hanya konsensus. Tapi kalau misalnya di dompet seseorang 0 rupiah, dia enggak punya uang. 0 rupiah enggak punya uang gitu ya. Nah, jadi tergantung skala pengukurannya. Yang jelas kalau skala pengukuran nominal itu statistik yang tepat itu frekuensi misalnya, jumlah. Tidak bisa apa namanya rata-rata, enggak ada gunanya. Coba kalau misalnya dikodekan ya, laki-laki 0, perempuan 1. Jadi kalau pas jenis kelamin 0101 01. Kalau komputer disuruh mencari rata-ratanya keluar ya. Tetapi tidak ada manfaatnya kalau cari rata-rata. Ya. Nanti pasti rata-ratanya di antara 0 dan 1. Maksud rata-rata jenis kelamin 0,4 misalnya, kan nggak ada gunanya. Jadi kalau skala pengukurannya itu apa namanya nominal, yang cocok frekuensi, jumlah gitu ya, itu. Nah kalau ordinal tetap saja masih sama seperti itu. Minimal kalau skala pengukuran itu interval atau rasio boleh, ada mean, modus, median, standar deviasi dan sebagainya itu ya. Oke, jadi mungkin menjawab itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Ulfatun Nikmah ya. Gimana Ulfatun? Apa itu yang dimaksudkan? Itu dimaksudkan ya. Jadi nanti kalau misalnya bikin bikin data dan sebagainya gitu, ada variabel, lihat dulu variabelnya. Variabelnya ini apakah nominal? Nominal itu kategorik. Kategorik itu nominal ya. Jenis kelamin, status, jenis pekerjaan dan sebagainya itu nominal. Tapi kalau misalnya gini, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA dan sebagainya itu ordinal, enggak bisa dibalik. Enggak bisa satu lulus SMA, dua lulus SD, enggak bisa. Ya, itu masuk ordinal. Nah, sudah ordinal itu karena bisa diurutkan dari segi misalnya lama belajarnya ya, begitu. Gitu ya. Jadi kalau sekali lagi kalau statistik deskriptif itu hanya digunakan untuk menggambarkan. Makanya kan istilahnya deskripsi, gambaran, ya. Tapi walaupun statistik deskriptif kalian harus hati-hati. Seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi tergantung skala pengukurannya. Ya, lihat variabelnya. Masuk variabel jenis kelamin dirata-ratakan kan enggak bisa, ya. Oke. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Nah, jadi kalau kalian enggak apa namanya kurang apa namanya kurang pede dengan apa dengan istilah-istilah dan sebagainya, kalian bisa apa namanya tanya lewat Japri ke saya ya. Kalau misalnya malu sama temennya ya. Jadi enggak usah malu, di grup saja enggak malu. Jadi kalau di grup ada keuntungannya, yang lain juga tahu gitu. Tahu jawabannya gitu ya. Baik, mungkin itu yang jawaban saya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada ya, sampai di sini kita ketemu minggu depan ya. Baik, Bro. Terima kasih. Oke, siap. Kita ketemu minggu depan. Ya, Bro. Ya, terima kasih, Bro. Yo. Terima kasih.